Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tambah barokahnya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video-video saya berikutnya di channel Gusmu Al-Fatih. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa bermanfaat dan tambah barokah buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah doa tausiatir rizki asyadili. Doa ini adalah doa dari Syekh Abdul Hasan Asyadili. Syekh Abdul Hasan Asyadili terkenal sebagai seorang yang memiliki banyak rangkaian doa yang halus dan indah-indah, termasuk doa tausiatir rizki asyadili ini. Dan doa ini adalah untuk kelapangan rezeki. Anda ingin perubahan dalam hidup Anda menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya, perbanyak sholawat dan istiqomahkan membaca doa ini, insya Allah kehidupan Anda akan lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya apabila Anda mau mengistiqomahkan doa ini. Kaifiyah pengamalan doa ini adalah 1 atau 7 kali dibaca setiap ba'da sholat fardu, setiap habis selesai sholat 5 waktu, setiap hari 1 atau 7 kali, setiap selesai sholat 5 waktu, istiqomah atau terus menerus. Insya Allah kalau Anda istiqomah membaca doa ini, kehidupan Anda akan lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Adapun redaksi bacaan doa tausiatir rizki asyadili adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah dibaca 3 kali. Kemudian dilanjut ya wahidu, ya ahadu, ya jawadu, ya basitu, ya karimu, ya wahhabu, ya dattauli, ya ghaniyu, ya mughni, ya fattahu, ya razzaqu, ya alimu, ya hayyu, ya qayyumu, ya rahmanu, ya rahimu, ya badi'as samawati wal ardi, ya dal jalali wal ikram, ya hannan, ya mannan, infahni minka binafhati khairin tughnini biha amman siwaka, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu
inna fatahna laka fatham mubina. Nasrum minallahi wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadudu, aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka wahfadni bima hafidta bihi dhikra wansurni bima nasarta bihi rusula innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tutup Al-Fatihah dibaca setelah sholat lima waktu, boleh satu kali atau tujuh kali, bagaimana Anda yang mau membaca terserah, boleh dipilih. Boleh dibaca satu kali, boleh dibaca tujuh kali. Rutinkan setiap hari, setiap habis sholat lima waktu, insya Allah kehidupan Anda akan lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Masalah ekonomi Anda akan lebih baik, masalah hutang-hutang Anda akan segera terlunasi, dan lebih banyak hasiat lagi dari doa ini. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, inilah doa tausiat rizki asyadali yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.